السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أما بعد، أصحاب الفضيلة وأنتم إمام وأنتم وأخوان مسلمين مسلمات hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan perkenan limpah kurnia izin daripada Allah. Kepada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk menyambung kuliah kita. Dalam kuliah yang lalu kita masih bincangkan hadis dalam bab al-muraqabah, bab pada menyatakan pengawasan dan berhati-hati pada hadis yang ke-68 hari itu ni. Hadis daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bijak itu ialah orang yang mengambil berat tentang dirinya dan beramal untuk mati. Orang yang lemah itu ialah mereka yang menurutkan hawa nafsu sedangkan dia bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang diredai. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan. Baik, hadis ni tuan-tuan kita dah ulas panjang bulan lepas, dan sebagaimana yang selalu kita sebutkan dalam pengkajian para ulama hadis terhadap Jami' At-Tirmizi ini, menyatakan mana-mana hadis yang At-Tirmizi kata hasan, para ulama bincang pula apa sebenarnya maksud perkataan tersebut. Dan salah satu daripada yang ditemui oleh para ulama kemudian sikit ni, itu sebagai satu isyarat bahawasanya hadis itu daif. Maka hadis yang kita baca bulan lepas tu, hadis itu daif kerana di dalamnya ada seorang perawi namanya Abu Bakar ibnu Abi Maryam. Ini orang yang daif. Bahkan ada riwayat hadis yang mana dia mengakui dia reka hadis. Dalam riwayat mengatakan dia mereka hadis. Tapi apa nama, pengajaran daripada hadis itu kita bincangkan dan tak ada apa bercanggah dengan syarak. Apa yang kita bincangkan dalam kandungan hadis tersebut itu tidak bercanggah dengan syarak. Bahkan terdapat hadis ataupun nas yang lain yang merujuk ataupun yang mengisyaratkan kepada kita supaya bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Antaranya hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, aksiru min zikri hadhimil ladzat, perbanyakkan olehmu untuk mengingati apa dia, mengingati pemotong kelazatan, pemusnah kelazatan. Apa dia? Nabi kata al maut. Bila kita makin banyak ingatkan mati, dia makin kurang kelazatan terhadap dunia. Tuan-tuan, kalau kita tambah, kalau tuan-tuan ada baru sehari dua lepas apakah, kita ada kawan baik kita zaman sekolah ke, jiran kita ke, yang sama umur dengan kita ke, kot yang muda sikit lagi terasa. Kalau yang tua dah mungkin tak apa-apa nak terasa. Tapi kalau yang mungkin muda sikit daripada kita ke, yang sama-sama ke, pergi dah seorang. Ha, masa tu dia sentap sat. Kawan kita pergi dah. Yang sama-sama kerja kita semua tu, dia pergi dulu. Ha, dia akan menghilangkan kelazatan terhadap dunia. Dan bila terhilang kelazatan terhadap dunia, dia bukan berhenti di situ. Maka kita ada satu lagi step, satu lagi langkah yang kita kena buat, iaitu bersedia untuk menghadapi kematian tersebut dengan melaksanakan ibadah yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca bulan yang tadi ni, yang bulan lepas tu, dia menjurus ke arah itu. Dah kita potong dah kelazatan dunia tu, dan kita kena bersedia untuk berhadapan dengan hari tersebut. Pasal kita tak boleh lari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada dia, sesungguhnya dia akan menjumpai kamu. Lari ke mana pun, mati akan datang jumpa kita. Walaupun berada di tembok fi buruj musayyadah. Apa nama tembok yang kukuh, yang kebal. Kalau kata mati itu jiwa, dia akan sampai juga kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu hadis yang telah pun kita baca lepas. Hari ini, malam ni kita ambil hadis berikutnya. Hadis yang baru muka surat 103 kalau pakai hak kitab ni. Hadis yang ke-69. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sebaik-baik Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak mendatangkan keuntungan kepada dirinya. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hadis yang kita baca ni, ada sebilangan ulama sebutkan ini adalah antara tonggak di dalam membentuk adab Islam dalam diri manusia. Dia jadi tonggak untuk membetulkan, membina syakhsiyah Islamiah, jati diri Muslim. Dia salah satu daripada tonggaknya. Apa tonggak yang lain? Antara hadisnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu yang ni, yang Nabi sebut, Nabi kata man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hadis tu hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Berkata yang baik ataupun diam. Pasal apa begitu tuan-tuan? Pasal dalam hadis itu dia jadi, kenapa kita katakan dia tonggak? Dia tonggak pasal itu nak mengajar manusia supaya bila dia berkata-kata, dia hanya akan berkata-kata yang baik. Kalau dia tak cakap benda yang baik, dia akan diam. Dan bila dia diam, dia tak menyakiti siapa-siapa. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebutkan al-muslim man salim al-muslimuna min yadihi wa lisan. Orang Islam itu ialah orang yang orang Islam lain selamat daripada lidah dan tangannya. Orang Islam ialah orang yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan tangannya dan kejahatan lidahnya. Jadi hadis yang tu kena dengan hadis yang Nabi katakan tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pasal apa dikaitkan dengan hari akhirat? Pasal semua perkataan, lafaz yang kita ungkapkan itu, ada malaikat yang tolong catat.
ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surah Qaf kita baca, tidak ada satu perkataan yang dilafazkan oleh seorang manusia pada yang dilafazkan, tidak ada perkataan yang dilafazkan oleh seorang manusia melainkan padanya ada raqib dan ada atid. Raqib dan atid ni buat kerja apa? Duk catat tu. Nak masuk karung mana? Nak masuk karung kebaikan atau nak masuk dalam karung kejahatan? Dan semua benda itu akan di semua benda itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Tak faham tuan-tuan? Semua benda itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari akhirat nanti termasuk yang ditimbang ialah perkataan. Pasal tu malaikat bila dia catat benda tu masuk dalam tabung kebaikan, nah inilah catatan amalan yang ada. Inilah yang akan ditimbang. Maka beratlah amalan belah timbangan belah kebaikan. Kalau banyak yang dikeluarkan perkataan itu ialah yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, maka dia masuk dalam buku timbangan amal hak jahat. Maka beratlah amal yang jahat pula. Ringan hak belah baik, berat hak belah jahat. Bila jadi macam tu, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Allah kata, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, bila kita timbang mizan itu, bila berat belah baik, antara benda yang memberatkan kebaikan tadi, perkataan yang dilafazkan yang dicatat oleh raqib dan atid tadi ni. Jadi faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia duduk dalam kehidupan yang diredai. Bila kehidupannya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesudahannya adalah syurga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Hawiyah atau apa? Narun hamiyah. Neraka yang membakar. Neraka yang membakar. Jadi kita kaitkan lafaz kita yang kita ucapkan, ada malaikat yang tolong catat. Jadi Nabi SAW kata, orang yang beriman dengan Allah, dia juga beriman dengan hari akhirat. Dia kena tahu yang malaikat ni catat. Jadi apa yang dia nak kena buat? Falyakul khairat. Dia kena cakap yang baik. Habis tu kalau tak boleh cakap yang baik, awliyasmud, ataupun dia diam. Sebab benda tu susah nak buat, nak ya. Sangat susah. Pasal kita bila kita duduk sekali dengan kawan-kawan, dia bergembang tu, dia tak ada break dah. Apa saja topi yang melintas, kita membujur lalu melintang patah, langgak semua. Betul tak? Tambah dekat-dekat pilihan raya ni berapa? Ini pilihan raya ulang Sarawak tu. Tak apalah, jauh bila kita kan. Itu pun dia tengok senarai nama siapa pencalonan. Padahal dia pun sana tu, bukan kenangan kita pun. Kalau nak kenal pun tempih-tempih kot jauh lah. Tak apa nak terasa. Pun kita nak tengok juga. Lepas tu pula nak kata. Dia nak kata yang tu yang kita kena beringat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu Nabi kata apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis tersebut, Nabi kata, "Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. "Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim daifah, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Itu satu hadis. Hadis ni satu, hadis tu yang kedua. Hadis yang ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan ialah dalam riwayat Al-Bukhari, kita dah baca gitu kot. Nabi kata bila ada sahabat mai jumpa Nabi, "Ausini ya Rasulullah, nasihatku." Nabi kata apa kat dia? "La taghdab." Jangan marah. "La taghdab." "La taghdab." Nabi ulang tiga kali. "Jangan marah. Kamu jangan marah. Kamu jangan marah." Ini hadis yang ketiga
Dan hadis yang keempat yang disebutkan oleh sebilangan ulama sebagai tonggak pembinaan syakhsiah ataupun jati diri Muslim ialah Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk diri dia. Itu cara nak membina jati diri ni. Sebenarnya hadis banyak. Tapi bila kita katakan tonggak kan, tambah kalau geng-geng pendidikan ni kan, dia ada tonggak, ada nilai dan apa semua tu kan. Jadi benda tu sebenarnya di kalangan ulama dia ada letakkan benda yang macam itu. Kalau dalam bab syariah umpamanya, hadis yang digunakan kan, kita baca hadis yang mula-mula innamal a'malu binniyat kan, hanya setiap amalan tu dikira dengan niat. Ha, itu tajuk dia dalam bab syariah, apa nama amalan kita. Dari sudut pembinaan jati diri, pembinaan syakhsiah orang Islam, para ulama letak empat hadis. Yang pertama hadis yang kita baca tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang itu ialah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Yang kedua tadi apa? Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, ataupun kalau tidak, dia kena diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga apa? Nabi kata dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang tiga kali. Hadis yang keempat ialah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, maknanya tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk diri dia. Maknanya kalau dia suka diperlakukan dengan hormat, dengan orang sayang, dengan orang muliakan, maka yang tu juga dia kena buat kat orang lain. Mana-mana benda yang dia tak suka orang buat kat dia, hak tu pun dia jangan buat kat orang. Dia tak mau jadi macam orang kata, hak boleh ke kita? Hak mana yang elok ke kita, kita pula semua. Hak orang kita tak ambil kira. Yang tu bukan sifat dia. Yang tu dikira sebagai kurang beriman. Nabi kata, bila Nabi sebut perkataan la yu'minu ahadukum, maknanya tak sempurna iman. Jadi kalau kita tak ikut yang tu, maknanya confirm memang kita tak sempurna lagi iman. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, empat hadis ni dipegang. Dan kita nak baca malam ni hadis pertama tu. Baik. Dalam hadis ini, sebenarnya hadis ini kata At-Tirmizi sebagai hadis hasan, dan apa namanya, kalau dihimpunkan dari sudut makna, hadis ini kita boleh jumpa dalam beberapa ayat Al-Quran. Kita boleh jumpa dalam surah Nuh. Sorry, dalam surah Al-Mu'minun. Kita boleh jumpa dalam surah Al-Muzammil. Sorry, Al-Mudathir. Kita boleh jumpa dalam surah Al-Furqan. Kita boleh jumpa banyak tempat lah. Tentu kalau rajin baca topik yang berkaitan dengan benda ni. Pasal tu, dari sudut ulama bila bincang tentang hadis, yang pertama dinilai pada periwayatan tu, sanad tu, senarai orang dia tu. Itu satu pasal. Yang keduanya ialah pada konten hadis tersebut. Kalau hadis tersebut kita katalah ada kecacatan dari sudut orang yang meriwayatkan hadis tu, pasal dia ni di sifat ilmu hadis, dia kena cerita panjang tajuk ni. Tapi sekadar apa nama kita lontaran lagu tu je. Katalah let's say kalau hadis ni ada kecacatan pada dia, tapi bila dilihat pada kandungan nas yang lain, Quran ada sebut, dalam hadis lain pun ada sebut, maka dia menguatkan maksud hadis ini, maka dia diangkat. Kandungan hadis ini diterima. Jadi kerana itu bila diterima, kita tengok apa cerita hadis ini. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut min husnil islamil mar'i. Seorang tu dia Islam dah. Kan?
Ramai orang mengaku Islam. Orang tu Islam. Baik. Bila dia kata dia tu Islam, Islam yang baik tu yang macam mana? Ada banyak hadis tentang benda ni. Kalau kita jumpa salah satu hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sebutkan bila ditanya kepada Nabi, ayyul islami khair, Islam yang macam mana yang baik? Nabi sebut, Nabi kata apa? Antut'ima at-ta'ama wa taqra as-salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Yang dikatakan Islam yang baik itu ialah yang memberi makan kepada orang lain. Kita bagi makan untuk orang. Macam mana cara bagi makan? Hadis tu tak sebut yang kaya ataupun yang miskin. Jadi siapa-siapa pun tak apa. Barangkali kita bagi makan, kita panggil orang yang datang rumah, jamu dia pun makan apa semua, itu pun baik. Ataupun kita bagi makan di kedai, nampak orang lain memakan, kita pun suar duit kat kaunter, bayar dia pun, itu pun baik. Ataupun tuan-tuan pergi kerja, jom kita pergi kantin, pergi kantin sampai-sampai kira sekali, itu pun Islam yang baik. Kira belakang tu insyaAllah. Dia tak perlu ada syarat nak kena duduk, nak baca 10-20 kali ke, nak kena talih. Tak ada. Dia kira bagi makan ya. Sudah cukup untuk dimasukkan dalam maksud hadis tersebut. Dia tak payah pergi rosakkan dengan benda lain. Yang tu. Dan kemudian Nabi kata, antaqra as-salama ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Iaitu kau bagi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang kau tak kenal. Jadi itu Islam yang baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau itu Islam yang baik, orang yang solat khusyuk yang apa semua, dah tentu itu pun Islam yang baik. Bukankah Allah Ta'ala sebutkan qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Kan baca ayat tu kan. Apa ciri utama? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang di dalam salat mereka, mereka itu khusyuk. Khusyuk mana memang khasyi'un, memang orang yang solat dia khusyuk. Dan benda tu memang sangat susah. Kita bila solat sekejap lagi, bila rakaat kedua dia mula, dia lari sikit tu dia mula pening lah. Ini rakaat berapa tu tak? Tak apa tuan-tuan duduk belakang lah jadi imam. Tak tahu. Kita jadi nak kikiap berapa tak lagi. Nak sujud sahwi cemperah belah belakang. Dia boleh set je, dia boleh hilang. Dan khusyuk ni sangat susah. Pasal tu siapa dapat pegang khusyuk ni, maka orang tu berjaya. Dan benda tu memang sangat susah. Tuan Saduk Gembang lah kata, saya mayang 15 tahun khusyuk. Oh. Dia memang ada on off, on off. Tengah semayang pusat 2 minit, 2 minit, 20 saat je khusyuk. Lepas tu dia lupa saat. Dia main balik, lupa balik. Yang ada orang daripada awal sampai sudah pun tak khusyuk, mana dah. Kan? Tak tahu bagi saya, bagi salam lah. Selesai lah. Tambah kalau terawih tu habis dah. Tak tahu moreh. Tak ingat. Jadi cerita dia, Islam ni banyak. Dia punya bentuk, dia punya cabang yang baik-baik. Yang setiap orang dia kena rebut benda tu. Jadi dalam hadis ni nak sebut salah satu daripada cabang itu dan dia penting. Maka disebut min husnil islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang itu. Dia orang Islam, dia ada ciri ni, maka dia orang Islam yang baik. Dan dia menyelamat membaikkan Islam dia tu. Dia tak jadi rosak apa benda yang dia buat. Tarkuhu, orang tu tadi meninggalkan, dia kena tinggalkan apa dia? Ma la ya'nihi, apa yang tak ada kena mengena dengan dia. Apa yang tak ada kena mengena dengan kita? Apa dia tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak cerita tentang meninggalkan apa, kita nak kena tahu dulu apa benda yang kena mengena dengan kita. Baru kita boleh balance. Takut nanti bila kita baca hadis ini, bila kita salah guna dia, kita masuk lorong lain, kita telah mengabaikan beberapa perkara dalam agama yang patut kita buat, tapi dengan alasan oh yang ni tak nak kena mengena, kita tinggalkan dia. Nah, itu bahaya. Dan itu yang diperingatkan oleh para ulama bila menghuraikan hadis ini. Pasal satu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di umpamanya rahimahullah, dia sebut dulu apa garis panduan yang dikatakan kena mengena dengan kita dengan tak kena mengena.
Yang kena mengena dengan kita ialah semua benda daripada perkataan, perbuatan, pemikiran dan apa saja yang membawa kita kepada kemenangan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Apa-apa saja yang mendekatkan kita dengan Allah taala, maka itu kena mengena dengan kita. Karena itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kalau siapa yang biasa pergi Mekah Madinah kan, kalau tentar rajin buka TV dia tu kan, TV satu dia akan tayangkan Mekah, duk baca Quran tak berhenti apa semua tu kan, duk nampak orang tawaf apa semua kan. Main TV satu lagi, TV dua dia tunjuk Masjid Nabi. Yang tu tunjuk Masjid Nabi, kadang-kadang dia pasang Quran, kadang-kadang dia pasang doa. Dekat-dekat nak dekat-dekat nak azan tu dia pasang doa. Siapa yang dah pergi, siapa kalau dia tak tengok rugi lah. Tapi maulah bilik yang ada TV dia kan. Bilik tak ada TV nak kata apa. Kalau zaman dulu-dulu duduk bilik cak ayam apa semua tu, dan dia ada tempat duduk, redha lah tak ada TV. Kalau yang ada TV dia kena tengok. Pasal benda tu tak jumpa dekat siaran lain. Siaran di Arab Saudi je dah. Sementara nak temu azan apa semua, dia akan ada. Utara nak tunggu ramai masuk masjid apa semua. Dia punya apa nama, pengulas dalam tu yang dia perakam lah kan. Dia akan ulang-ulangkan doa. Dia ulang-ulang doa. Apa doa? Antara doa yang disebutkan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu. Itu minta tuan-tuan. Kita bukannya saja-saja itu, kita minta ke Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kasih sayangmu. Aku minta kecintaanmu. Yang tu juga dah. Wa hubba man yuhibbu. Dan aku minta kecintaan, kasih sayang orang yang mencintaimu. Itu manusia. Maknanya kita minta Allah sayangkan kita. Yang tu satu, hubungan kita dengan Allah. Doa tu juga Nabi ajak kita minta kepada Allah supaya mana-mana manusia yang sayangkan Allah, yang cintakan Allah, orang tu juga sayang gak kita. Itu hubungan kita sesama manusia. Memang perasaan manusiawi kita nak disayangi, nak diambil berat, nak orang kasihkan kita, nak orang kisahkan kita. Tentu kita akan rasa kecewa kalau orang buat tak peduli kat kita. Lintas lalu siapa pun tak pandang. Kali-kali kita angkat tangan orang buat tak tahu. Terus saya kata, tuan-tuan kalau masuk bangunan kerajaan ke apakah ada guard situ kan. Kita angkat tangan dia buat dia, dia buat tak tahu lah. Apa ni kita angkat tangan siap senyum dia buat relax. Tapi kalau tuan-tuan masuk, kita senyum dia angkat tangan, kita pun seronok. Padahal kau tu memang tugas dia jaga tentu. Pasal itu manusia. Kalau tuan-tuan jalan, kau angkat tangan, dia buat tak tahu, ini apa ni. Jadi perasaan kita nakkan kita ni disayangi. Dan bila orang beriman, Nabi ajar kan, minta ke Allah Ta'ala supaya Allah jadikan orang yang sayangkan Allah, orang yang Allah sayangkan dia, sayangkan kita. Nampak? Yang kedua. Yang ketiga, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku mohon cinta supaya dapatkan cinta terhadap setiap amalan yang mendekatkan aku kepada engkau, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Minta ke Allah Ta'ala supaya ada jatuh kasih, ada perasaan sayang kita pada apa saja amalan yang boleh mendekatkan kita untuk dapat cinta Allah. Kalaulah solat itu dapat cinta Allah, dah tentu. Maka kita minta jatuh kasih dan sayang kita terhadap solat. Kalau dengan membaca Quran itu Allah redha, Allah sayang kita. Dengan doa tu kita minta supaya jatuh kasih kita kepada amalan membaca Quran. Kalau dengan menolong orang miskin, dengan bagi sedekah, dengan infak fi sabilillah, itu mendapat kasih sayang Allah. Maka kita minta dengan Allah supaya jatuh kasih dan sayang kita kepada amalan. Jadi daripada doa itu kita letak kat sini, apa saja benda yang mendekatkan kita dengan cinta Allah. Dan pasal apa nak sangat cinta Allah Ta'ala tu? Pasal bila dapat cinta Allah, kita nak masuk syurga. Mana ada orang yang Allah cinta Allah lempak masuk neraka?
dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah masukkan dalam syurga. Itu yang kita mahu. Bukan ada cerita apa, mesti nak masuk syurga. Yang tu yang Nabi ajak kita minta pun. Kalau ada orang jemaah yang tak masuk syurga tu, biar pergi dia. Kita tak ada, kita kira nak masuk syurga punya. Dia tak ada tawaran jual beli yang lain. Bagi dunia seluruhnya dengan syurga. Kami syurga kata-kata. Kan? Jadi kita nak yang tu. Maka kita letak garis panduan. Apa saja benda yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, yang boleh mendapat redha Allah, maka itu berkepentingan untuk kita dan itu menguntungkan kita. Lalu kita letak sebelah pula, apa-apa saja yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang menyebabkan mendapat azab daripada Allah, yang dijanjikan dengan ancaman neraka, yang dijanjikan, yang diancam dengan dosa, yang diancam dengan azab yang dan seksa, maka semua benda itu ialah benda yang tak ada kena mengena dengan kita. Dia tak boleh masuk dalam, walaupun benda tu banyak untuk perintah masuk dalam kehidupan kita, tapi itu sebenarnya benda yang kita tak menguntungkan kita dan kita kena tinggalkan dia. Itu yang dia katakan mala yu'nihi, itu benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hak tu dulu. Itu benda dah. Lain daripada yang tu, selain daripada yang dipanggil al-muhramat, benda yang diharamkan, maka dia main kepada berikutnya, ialah mana-mana, tadi ni dah langit tu. Yang keduanya ialah mana-mana yang menjejaskan amalan kita, menjejaskan perjalanan kita mendapat redha Allah Ta'ala. Hak tu pun tak menguntungkan kita, yang tu pun kita kena tinggalkan. Yang tu pun kita kena tinggalkan. Min fudulil a'mali wal kalam, kata para ulama, daripada benda-benda hak kecil, daripada perbuatan dan daripada perkataan yang melambatkan proses kita mendapat redha Allah Ta'ala, yang tu pun termasuk di dalam ma la yu'nihi, mana yang tidak menguntungkan dia, yang haram, yang makruh, mana yang tidak disukai. Dan yang berikutnya ialah al-mubahat, tetapi yang sia-sia, yang tidak menambahkan hasil kepada kebaikan untuk kita menghadap Allah Ta'ala. Jadi ada tiga peringkat kalau kita nak bahagikan secara kasarnya. Yang dikatakan benda yang tak ada kena-mengena dengan kita ni, satu yang haram, ingat terus, dalam haram tu dah tentulah mana-mana yang mukaffirah, pengumuran mukaffirah, benda yang menyebabkan kita jadi kufur, yang menyebabkan jadi syirik, hak tu awal sekali nak kena tolak jauh. Pasal yang tu memang tidak menguntungkan kita, tidak di dunia, tidak di akhirat. Yang kedua tadi, benda-benda yang tidak disukai, dia tak sampai jatuh kepada haram tapi tak disukai, dipanggil minal makruhat. Kita kata ala makruh je pun, kita kata makruh je pun. Makruh, bila kita ada perasaan tu, sebenarnya kita cacatkan Islam kita. Ada sikit tanda. Sebab kita kan tahu makruh maknanya benda yang tidak disukai. Ini bukan orang biasa tak suka, agama tak suka, Allah tak suka, Nabi tak suka. Itu dipanggil makruhan. Walaupun benda itu melintas naikkan kita, dia akan berlaku pasal kita memang manusia dan kita lemah. Kadang-kadang dia memang kita nak buat benda itu, kita buat. Tapi lidah kita, kalau orang tanya hal ini, makruh. Ya, makruh yang, tapi nak macam mana? Dia jangan, alah makruh je apa masalahnya. Tak mau dia bila macam tu, maknanya kita macam tegar tau. Kita tegak nak buat juga benda tu. Nampak macam kita saja nak bagi panjang jalan kita nak pergi tempat yang Allah redha. Cari jalan jauh. Barulah mai yang ketiga, benda biasa al-mubahat. Benda yang diharuskan. Tapi dia tidak ada value added. Dia tidak ada satu penambahan nilai kepada perjalanan kebaikan kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu tiga benda. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan apa dia? Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala kata qad aflaha al-mu'minun, kan? Dia mula dengan telah berjaya orang-orang beriman, alladzina fi salatihim khashi'un. Ada satu lagi sifat, wa anil lagwi mu'ridun,
dan daripada benda-benda yang melalaikan, benda-benda lara, mu'ridun, dia ni mengelakkan diri. Mu'arid, mu'arid maknanya dia berpaling, dia tak mau buat. Jadi antara ciri orang beriman yang berjaya dalam ayat itu ialah orang yang berpaling daripada benda-benda lara. Maksud lara benda-benda yang melalaikan. Dia belum pi, belum tentu pi kepada haram, dia takat lalai lagi tu, lepas tu dia takat dapat balik. Tapi yang tu pun kalau dia gagal maka dia kurang berjaya. Beriman beriman dah. Tapi dia belum sampai kepada aflaha. Aflahal mu'minun. Itu satu. Kalau kita jumpa lagi dalam surah Al-Mudathir, tuan-tuan baca surah Al-Mudathir kan, Allah Ta'ala sebut tentang Nabi SAW, ya ayyuhal mudathir kum fa'andir, wahai orang, wahai orang yang berselimut. Nabi balik ke tak berselimut tu, kum fa'andir, bangun dan berikan peringatan. Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan dia, agungkan dia. Wasiyabaka fatahir, dan pakaian kamu bersihkan dia, sucikan dia. Warrujza fahjur, dan benda-benda yang melalaikan, yang melekakan, yang tidak mendatangkan faedah ni, fahjur, maka tinggalkan dia. Itu perintah awal yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu beberapa ayat. Kalau kita korek lagi Quran, ada banyak lagi ayat yang menunjukkan arah itu. Banyak. Tapi itu kalau kita boleh letakkan itu antara tiang serinya, nak menunjukkan benda yang kita patut tinggalkan. Kalau benda yang biasa-biasa, yang melalaikan sikit-sikit macam tu pun diarahkan untuk kita tinggal, maka apatah lagi benda-benda yang memang terang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hak tu lagi kita kena tinggalkan. Kan? Tentulah benda kan? Baik. Jadi kalau itulah benda yang jelas dalam pemikiran kita, maka akan ada satu lagi situasi, iaitu bila kita nampak benda-benda yang barangkali kita kata benda tu tak patut berlaku, ataupun kita kata benda-benda mungkar, benda dosa lintas, benda tu lalu depan mata kita, dalam pengetahuan kita, dah bahkan dalam pengawasan dan penguasaan kita. Kita nak letak stand yang macam mana? Adakah benda itu berkaitan dan menguntungkan kita, ataupun benda tu merugikan kita? Kita biar tu untung ataupun kita tegak tu untung? Yang tu selalu jadi konflik. Bila ada orang dia gunakan hadis yang seperti ini untuk menyebabkan kita ni jadi manusia yang sangat individualistik, sendiri-sendiri je. Orang kata jaga tepi kain sendiri, jaga kain sendiri, tak hiraukan orang lain. Kalau orang tanya, oh apa tak boleh, kita jangan jaga tepi kain orang. Bukan suruh jaga dalam kain, kita kata jaga tepi kain lah. Oh tak boleh, tak boleh. Kau baca hadis ni, min husnil islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni, antara kebaikan Islam seorang tu dia tinggalkan benda yang tak menguntungkan dia. Tak nak kena mengenang dia. Nanti dulu, betul ke tidak cara kita faham dia? Belum tentu. Dia kena tengok kes. Ada benda yang memang di bawah pengawasan dan penguasaan kita, yang kita bertanggungjawab. Kalau benda itu ialah dalam bentuk berlakunya kerosakan, berlakunya kemungkaran kita kata, berlakunya dosa, dan kita ada kemampuan untuk mencegah, kita tak boleh guna, salah guna hadis ni. Tak boleh salah guna hadis ni. Hadis ni yang orang guna, tak boleh buat tegak itu, tak boleh tegak yang ni, tak boleh. Nanti dia katakan jadi polis agama. Kalau orang, dan kalau di belah Arab Saudi kan, bila azan dia ke, dia adakan satu, dia panggil polis baladiah dia tu, hak pakai jubah, pakai hak warna merah tu, dia akan hambat orang suruh solat kan. Dia akan ligan orang suruh solat apa semua, dia akan bagi awal lagi, dia bawa kereta dia tu, dia pusing sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabi tu. Dia akan suruh berhenti solat, suruh balik, suruh solat apa semua kan. Kalau salah faham, kita kata, itu siapa dah, siapa sibuk.
Kan nafsi-nafsi dia kata sendiri-sendiri. Kubur masing-masing. Macam tu kah? Nanti dulu. Pasal apa nanti? Kerana kita kena tengok benda yang berlaku tu sekiranya ia adalah kemungkaran, ia adalah dosa. Ada hadis yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada hadis tu, kita nak goreng hadis ni, mungkin kot ada celah-celah ruang nak konak. Tapi bila ada hadis yang lain yang jelas sebut tentang situasi yang macam itu, apa dia? Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim kan, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia menegur dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Dan kalau dia tak boleh, maka hendaklah tegak dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tak boleh juga dengan lidah, terkelu tak boleh nak kata apa, fa biqalbi. Makalah hendaklah dia tegak dengan hatinya, dengan jiwa dia. Wa dhalika af'aful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Itu hadis. Nabi kata siapa yang lihat kemungkaran, kalau tak tegur, kalau lihat kemungkaran dia kena tegur. Ada hadis yang lain. Itu arahan. Tapi kalau tak membuat, Nabi kata la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikunna ayyum ayyamahumullahu bil bala. Hendaklah kamu mencegah, menyuruh kepada kebaikan, dan hendaklah kamu mencegah kemungkaran. Kalau tidak, hampir ausyaka ayya'ammahumullahu bilbala. Nanti Allah Ta'ala akan menebarkan, mengumumkan ke atas kamu. Ayya'ammakumullahu bilbala. Allah Ta'ala akan menyebarkan ke atas kamu dengan bala, dengan bencana. Jadi itu kesan kalau kita tidak mencegah kemungkaran. Kalau kita guna hadis ini untuk, oh yang tu dia punya, dia punya pasal, kubuk-kubuk dia, kubuk kita, kita jaga hak kita, sudahlah. Pasal apa nak berkelut kat mereka? Jadi yang tu cakap tu belum tentu betul. Barangkali ada satu situasi yang mungkin betul. Mungkin. Tapi asas dia kita nak kena lalu dulu proses. Kita nampak kemungkaran, kita nak kena tegur tak? Ya, ada arahan untuk tegur. Kemudian kalau tak mau buat, ada ancaman kalau tak tegur. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu khassa. Takutlah kamu kepada suatu fitnah. Ada fitnah maknanya huru-hara yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Maknanya benda tu huru-hara tu bukan kena dekat orang zalim saja, dia kena semua. Yang zalim pun kena, yang tak zalim pun kena, kacau bilau tu. Hanya ada beberapa orang yang buat jahat, hilang 100 juta, hilang berapa bilion, hilang yang tu, hilang yang ni, kesan dia kena dekat siapa? Depa ke? Tak. Habis semua kena. Semua kena. Itu ialah kesan. Bukankah ada hadis yang panjang Nabi sebutkan tentang gambaran, tamsilan daripada Nabi untuk orang yang tidak menegur kemungkaran. Nabi ibaratkan macam kita berjalan, naik, kita pergi ke laut, naik kapal laut. Kan kapal laut kan ada deck dia bertingkat kan? Kita duduk di bawah, ada tupak duduk di atas. Kita duduk di atas, ada tupak duduk di bawah. Tiap-tiap kali nak ambil air, nak kena naik atas, ambil air, mau turun bawah kan. Depa duduk dalam kapal, duduk yang bawah sekali, tengok luar tingkat tu air dah. Siapa kita nak kena pergi naik atas, mau turun bawah balik? Kita ambil air kat sini, sudahlah. Lalu depa buat apa? Akan ada nanti yang ambil kapak, memecahkan haban bawah tu untuk dapat ayak secara syokat. Tapi bagi tamsilan yang macam itu, maka benda itu kalaulah disedari oleh orang yang di atas dan dia buat tak tahu saja, dia pergi ke mereka lah tu kerja mereka, dia pernah ambil ayak, dia pernah tamu di atas, tapi dia pernah ambil di bawah. Agak-agak je mereka. Dengan mereka, dengan kita-kita sekali menghidup dalam tu.
Jadi itu tamsilannya. Kalaulah yang di atas tidak mencegah orang yang di bawah daripada memecahkan dinding kapal semata-mata nak ambil air. Kalau yang di atas buat tak peduli lah. Yang di atas pun kata, tak apa tu urusan mereka, kita urusan kita. Apa jadi? Maka seluruh kapal akan tenggelam dan karam. Demikianlah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Hanya ada beberapa orang yang buat, kita pun buat tak tahu yang tu mereka, mak pak mereka pun tak kalut pak, kita nak kisah pak. Hari tu hari dia. Belum tentu lagi benda tu berhenti takat dia. Bimbang dia akan main merebak, kali kena dengan kita-kita sekali nak rugi. Jadi kerana itu para ulama peringatkan kita, bila baca hadis ini, jangan abaikan hadis-hadis tentang pencegahan, apa nama yang dipanggil tadi, mencegah kemungkaran, mencegah maksiat, menghalang kerosakan, menegur kepincangan. Yang tu semua nak kena buat. Kalau semua orang pakai redha, pakai buat macam tu atas alasan tak apalah, depa urusan depa, kita urusan kita, maka kita telah mengabaikan begitu banyak nas yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk memberikan teguran, untuk mencegah kemungkaran. Takkan kita nak melingkup sekali macam orang yang nak melingkup? Kita tak mau. Pasal kita nakkan kehidupan kita di dunia ni baik dan di akhirat pun baik. Itu benda yang diajarkan oleh agama kepada kita. Nah, baik. Jadi hadis ini tuan-tuan, kita letak dia betul-betul. Cuma ada ketikanya, ada ketikanya yang kalau kita bagi teguran, dia akan mendatangkan kerosakan yang lebih besar. Pun bukan semua keadaan macam tu. Kita tak cuba, kita duk jangka macam-macam kan. Tapi nak kata dalam keadaan kita kata kita berkewajipan memberi teguran, menegur dan sebagainya, kita kena ada juga simpan dalam kepala kita, ada bahagian, ada suasana yang kalau kita tegur lagi tak untung. Jadi yang ni nak kira macam mana? Yang ni tuan-tuan, dia kena ada akal yang sihat, dia kena ada jiwa yang murni, dia kena ada ikatan dengan Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia panduan. Itu yang kita doa kadang-kadang tu, Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, kau ilhamkan petunjuk aku, untuk aku. Wa a'idni min syarri nafsi, dan lindungi aku daripada kejahatan jiwa. Kita minta Allah Ta'ala bagi petunjuk. Yang ni kita nak decide macam mana, nak tegur ke nak biar. Ada benda yang kita mau tegur, kita kena tegur. Ada benda yang kalau kita tegur, dia jadi lagi buruk. Dalam sejarah Islam diceritakan Ibnu Kathir, ya, Ibnu Kathir rahimahullah, dalam kitab tarikh dia, dia cerita Ibnu Kathir dan dalam manaqib Syekhul Islam umpamanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia dan pengikut-pengikut dia dalam mazhab Hambali, ada satu tahun dia pun ni agresif. Dia pun pi dekat tempat-tempat stok penyimpanan arak. Dia pun pi dekat tempat-tempat yang yang orang memang berjudi. Zaman tu dah ada benda yang macam tu. Tempat-tempat orang berleka-leka dengan wanita dan sebagainya. Dia pun pi musnahkan hanut, dia panggil tempat kelab-kelab malam ni, kelab-kelab minum arak ni. Dia hapuskan. Dia pun pecah semua apa nama bekas-bekas arak tu semua ni. Pasal mencegah kemungkaran, berlaku kerosakan dan sebagainya. Yang ini bila ni? Ini selepas kedatangan Mongol apa semua. Mongol dah tawan, dah tawan Baghdad, dah turun sampai bawah sampai Syam apa semua. Masyarakat dah jadi jahabu biru. Dan benda tu berlaku. Satu ketika dia nampak, dia dengan anak murid dia, nampak tentera Mongol ni mabuk-mabuk. Dan tuan-tuan nak tahu, tentera Mongol, Mongol ni Tatar, nama lain dia Tatar Mongol. Apa nama kepala ada dulu di belah Mongolia sana, Genghis Khan. Genghis Khan nak turun pergi ke China tu, Kublai Khan. Yang turun sampai ke Baghdad, sampai menawan Baghdad, Damsyik turun, kemudian kalah di Ain Jalut di Palestin tu. Yang tu apa ni, tentera pimpinan Hulagu Khan. Keturunan Khan-Khan tu sampai ke India, sampai belah mana tu.
Jadi tentera mereka ni bila masuk ke Baghdad, mula tu dengan ajaran mereka Al-Yasar, ajaran mereka ni, ajaran orang belah Berberian lah, Berberian kan, belah sana tu, dia penggal kepala apa semua tu, jenis masuk memang rosak semua lah. Bila dia masuk Baghdad, kemudian dia masuk Syam, dia pun istihar masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi Islam, nama dia pun masuk Islam. Dalam masa yang sama, dia pun masih mengamalkan undang-undang tradisional Mongolia tu, Al-Yasar. Pasal tu Ibn Kathir, dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim, dia sebut tentang barang siapa yang kompromis antara beriman dengan peraturan Quran, beriman juga dengan Al-Yasar, maka yang tu kafir. Tapi dari sudut mereka tu, mereka sendiri istihar Islam. Jadi bila mereka Islam, maknanya tertakluk kepada mereka undang-undang Islam, peraturan mana haram, arak, apa semua kan. Jadi Ibn Taymiyah dengan kawan-kawan dia ni, anak-anak murid dia, satu hari tu sempat dengan tentera ni. Tentera ni mabuk-mabuk, tunggang-langgang mabuk, terbaring, termungkar atas jalan raya apa semua, pegang arak apa semua kan. Jadi anak-anak murid ni pergi tak terpuan, nak pergi rampas arak tu, haram benda-benda ni, peminum siapa, apa Islam. Ibn Taymiyah bertahan dia pun, jangan. Siapa jangan pula, takkan kita nak biar orang Islam minum arak ni. Tentera Mongol, lalu dia termungkul, dia orang Islam kan. Ibn Taymiyah kata apa, mereka ni memang semualah benda tu haram, pasal mereka mengaku Islam. Tapi kalau mereka tak mampu, mereka celik mata, mereka bunuh orang. Kalau mereka sihat segar, mereka bunuh orang. Lagi bila mereka mabuk, mereka tunggang, tunggang sama mereka saja. Jadi tak kacau orang, sama mereka saja. Jadi di situ dipanggil apa? Dia panggil muwazanah. Kita membuat satu pertimbangan. Kalau yang dia tu rosak takat diri dia saja, biar takat tu. Kalau kita piusik menyebabkan kerosakan tu merebak ke tempat lain, jangan buat. Itu hikmah daripada perbuatan tu. Dan itu perbuatan yang dibuat diinspirasikan kepada ada satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan barangkali cuba ingat balik, ada seorang Arab Badui mai masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia buat apa? Dia kencing dalam masjid. Betul tak? Yang tu salah ke betul? Benda salah. Bila benda salah, dia Arab Badui ni tuan-tuan, kalau siapa pernah tengok deal dengan orang asli, jauh lagi baik orang asli lah. Dia memang jenis kasar, jenis suka tidia. Pasal tu Quran sebut Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqa. Orang A'rab ini, Arab belah Badui yang pada pasiak yang nomad pun semua ni, lebih kerah lagi kekufuran dan kemunafikannya. Jadi bukan senang nak dilengarap dengan Arab Badui ni. Dia masuk masjid, dia pergi kencing dalam masjid. Masa dia kencing tu, pakat bangkit sahabat Nabi buat apa? Nak pergi cegah, pakat kencing dalam masjid, mana boleh? Masa nak pergi cegah tu, Nabi tahan semua. Cukup peti, sahabat Nabi tahan. Orang pakai nak luku lah. Pasal Nabi bimbang, kalau orang semua pergi terpuak kat dia, takkan dia nak biar orang pukul dia. Korang-korang dia buat apa? Dia lari. Kalau lari dekat tengah ada kencing tu, daripada setempat, dia merebak habis banyak tempat lain. Jadi kerosakan yang lebih besar kan. Jadi Nabi pekat tahan dia. Dia kencing tentu, habis dia saya kencing, Nabi nasihatkan dia, ya hadza, wahai fulan, yang ni bukan tempat dia nak kencing. Dia dengar Nabi slow down dengan dia, Nabi pun cakap slow talk dengan dia. Dia pun Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ghairana ahada. Dia kata, ya Allah, kau rahmatilah aku dan Muhammad, jangan lain, yang lain kau jangan rahmat. Dia marah orang lain nak berbeda, orang lain nak tegar dia. But, jadi poin dia daripada hadis itu ialah, ada satu benda yang mungkar, ialah benda mungkar, kecil dalam masjid, benda salah. Kalau kita tegur itu menyebabkan kerosakan yang lebih besar, maka kita hold. Tahan, jangan buat. Yang tu lebih menguntungkan. Jadi yang ini dikira sebagai pertimbangan, dia panggil fiqhul muwazanah. Kita faham cara menimbang mana yang lebih menguntungkan. Dia related juga dengan hadis ni. Jadi bila ada satu benda berlaku, kita baca dah hadis tentang kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar kan? Ya, yang tu kita pegang. Kita juga baca hadis tentang jangan menyibuk benda yang tak menguntungkan akhirat kita, yang tu pun kita faham. Jadi antara dua ni, kalau kita mencegah kemungkaran itu menguntungkan akhirat kita dan dunia kita ke, atau bila kita buat jadi lebih buruk, yang tu kita nak kena timbang. Dan yang ni tuan-tuan, bila nama dia fiqh, fiqh maknanya faham, dia akan berbeza
berdasarkan situasi dan keadaan dan antara seorang dengan seorang yang lain. Secara umum kita boleh beritahu nasihat dia kena tegur, dia kena nasihat, dia kena halang. Tapi ada ketikanya bila kita jumpa dengan orang yang makin dia tegur, makin dia jauh. Masa yang tu kita kena diam. Jangan usik. Ada satu orang kalau kita dengar dia bergelong, cakap dia kurang empang apa semua kan. Main kita tegur dia lawan. Main kita tegur last kali daripada dia tak mau solat pasal dia menyegan ke, dia malas, dia meluat dengan JK masjid ke apa ke. Bila kita tekan jom solat, dia kata solat tu pasal apa pula, bukan untuk semua mengarut apa-apa yang solat ni. Jadi apa? Jadi kufur. Jadi nak elakkan dia keluar perkataan yang macam ni. Jangan tekan kalau kita rasa tak boleh. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai fiqhud dakwah. Dakwah tu dia ada fiqh dia. Ada hukum fiqah di situ. Bukan semua main rodong macam tu je. Ada keadaan dia. Jadi benda ni semua bukan nak bagi beban, nak bagi susah kita, nak kena nilai pula dah, nak boleh buat tak boleh buat. Tak, benda tu main spontan sebenarnya. Dia akan ada interak dengan kita punya naluri. Dia akan bergetar dalam jiwa kita. Aku nak timbang, ini elok ke tak elok. Dan pasal tu, dia tak boleh secara emosi. Dia tak boleh. Dengar ada benda, kita dana pegang kayu baseball, pegang kayu golf, pegang barang, kita nak pihak, nak pihayunya. Nanti lu. Benda tu menang cekak tak menang cekak. Benda ni boleh mengubah keadaan yang lebih baik ataupun tidak. Atau benda datangkan kemudaratan ke. Macam mana agak? Yang tu yang nak. Dalam masa itu kita kena bertenang dan baru kita ambil tindakan. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Quran letakkan kepada ulil absar, ulil albab. Ulul albab tu, ulul albab tu antara ciri dia boleh menimbang benda-benda yang macam ni. Kita kadang-kadang bila kita baca satu benda, yang ni apa ni, kita pun mula nak marah. Nak tidur saat kita tengok ni. Sama juga tentang dalam urusan masjid ke, dalam urusan masyarakat ke. Ada benda-benda keadaan yang kita bukan boleh react spontan macam tu. Nanti dulu, kadang-kadang ada benda spontan tu betul. Kadang-kadang kita kena fikir asal. Jadi kalau kita lawan balik, dia jadi apa? Tapi itu kita kata, jangan sampai terlampau banyak fikir sampai kita dihantui dengan yang tu tak boleh, yang itu. Dan sekali apa kerja pun tak boleh buat. Maka terbengkalailah dakwah, terbengkalailah amar ma'ruf, terbengkalailah nahi munkar. Akhirnya rosak macam tu. Maka kita kembali semula kepada yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, baik. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca ni sebahagian daripada benda yang kalau kita pegang betul-betul, kita faham dengan cara yang betul, tuan-tuan tengok Quran banyak ayat yang menunjukkan ke arah yang sama dengan yang ni. Maka kita pun pegang, kita akan buat benda-benda yang menguntungkan dunia dan akhirat kita. Ataupun kalau kita terpaksa korbankan dunia kita tapi akhirat ada jaminan dia, kita ambil itu. Jangan sampai tahap kita untung dunia tapi kita rugi akhirat. Dan lagi tak mau kalau dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Yang tu memang teruk lah. Pilihan kita yang pertama mesti untung dunia dan akhirat. Kalau terpaksa korbankan dunia untuk akhirat, itu kita ambil, kita pilih. Dan itu sebenarnya cabaran yang sangat hebat. Untuk tinggalkan dunia, dapatkan akhirat, sebenarnya cabaran yang sangat hebat. Ada orang kata begitu. Tak, dia memang susah. Dan dunia ini adalah tempat kita berusaha untuk dapatkan hasil akhirat. Kan? Dia katakan mazra'atul akhirat. Ladang untuk kita ke akhirat. Wallah ta'ala alam. Cukup kita sekali itu tuan-tuan. Ada apa-apa aku nak tanya ke, nak sembang ke? Tak ada. Ada. Tak ada mana. Jadi kita berhenti dekat hadis yang ke-69. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, Allah Ta'ala, kita akan jumpa lagi untuk hadis yang ke-70. Lepas tu puasa lah no. InsyaAllah kita cuba habiskan sebelum puasa tajuk ni. Lepas tu kalau tuan-tuan sambung kontrak, kita ambil tajuk baru, bab taqwa yang cukup panjang. Wallah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala سيدنا محمد.